Dasar Rahmatalil Alamin atau Rahma yang dilaksanakan Malaysia berjaya memberi impak yang besar menjayakan keamanan sejagat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat berkata, idea itu boleh dicapai menerusi Kesatuan Negara-Negara Commonwealth. Hasrat itu disuarakan sempena kunjungan Setiausaha Agung Commonwealth Patricia Scotland ke negara ini. Dan kerana dasar rahmatan lil alamin ataupun dasar rahmah adalah merupakan teras kepada dasar negara pada hari ini dalam mencapai kemakmuran bersama, maka sudah tentu banyak perkara yang kami dapat berkongsi bersama dalam menjayakan cita-cita Commonwealth ini, dengan Malaysia diharapkan juga dapat menyumbang idea-ideanya khusus dengan dasar resmi yang ada untuk mencapai maksud yang telah disampaikan tadi buat pertama kalinya, iaitu faith in Commonwealth. Datuk Seri Mujahid menyatakannya selepas Forum Kepercayaan dalam Commonwealth di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam di Kuala Lumpur. Selain itu, negara-negara Commonwealth perlu meletakkan asas kepercayaan sebagai satu elemen yang penting sekaligus perpaduan dan kemakmuran di kalangan negara-negara anggota dapat dicapai.